Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama waratsatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya enggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi enggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente enggak baca hadis itu thaqalain itu apa itu? Karena itu, hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain, dan kamu akan sesat. Ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Biarkan. Al-ulama warasatul anbiya. Biarkan. Ay. Bukan habaib. Ay. Ini mah orang bahan. Goyang, kalau goyang inul boleh. Ay. Kalau goyang apa itu? Jangan. Aqidah al-sunnah, suci. Ay. Ngaji tamatkan. Asnal matalin harus sama. Karangan Zakaria Ansor. Duh. Mughnil Muhtar harus sama. Tangan Khatib Syarbi. Nihayatul Huda harus sama. Karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Tuhfatul Huda harus sama. Karangan Ibn Hajar Haythami. Lamut ketamat. Pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhu mardudun. Ay. Mazhab saha. Kaul saha. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al-ulama warasatul anbiya. Habib kalau saya mau tahlil di depan masyarakat 10.000. Wah. Undang Habib ke Banten, tapi terus tahlil 10.000. La ilaha illallah, 10.000. Saya mau pulang. Kata ibu tadi. Urang nanggar. Ay. Biarin. Awas, katain. Dari mulai janin, Habib kau mau masuk ke Banten, harus tahlil di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh keluar. Pengajar. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Hiap. Hiap. Tenang. Banten tenang, harus tenang. Enggak. Tanya, wah itu nyanyian saya boleh direkam, sampaikan ke sana. Itu menganyomi polisi dan tentara, jangan diteror oleh teror. GHTI, GFPI, GSEKU, teror. Kurang ngajar doa. Buka kita ke Sidahu, di Sidahu tempatnya. Ya, awas yo, Habib tidak boleh masuk Banten, kau mau macam tahlil 10.000 di depan masyarakat. Dan orang ngajar dong. Karena paku dunia bukan Habib. Al-ulama warasatul anbiya lah habaib. Ay, kurang ngajar. Awas, biar.